Terima kasih pemirsa. Kita masuk ke informasi terkait dengan indahnya Ramadan tahun 2024 ini. Ya, indahnya berbagi di bulan Ramadan tidak hanya dilakukan oleh sesama umat muslim saja, tapi juga umat non-muslim. Seperti yang dilakukan oleh komunitas warga Tionghoa di Sidoarjo, Jawa Timur berikut ini yang menghadirkan barongsai dan tokoh kartun Tionghoa yang ikut memberikan ratusan takjil gratis ke pengguna jalanan. Aksi bagi takjil gratis jelang buka puasa di kawasan Jalan Raya Ponti Sidoarjo berlangsung meriah. Tidak hanya membagi makanan dan minuman untuk buka puasa, dalam aksi bagi takjil itu juga disajikan pertunjukan barongsai. Menghadirkan tiga barongsai dan seorang tokoh kartun Cina, aksi bagi takjil yang dilakukan komunitas warga Tionghoa di Sidoarjo ini menarik perhatian warga. Tidak sedikit warga mengabadikan momen dengan berfoto di depan barongsai. Jadi katanya jadi agenda rutin kita setiap tahun. Hari ini kita bersama-sama saling berbagi di bulan yang suci, di bulan yang penuh berkah. Kita bersama-sama membagikan ya sekedar ucapan buat saudara-saudara kita yang nanti menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasanya ini bisa menjadi berkah dan manfaat bagi kita semua. 500 takjil gratis disediakan secara swadaya oleh paguyuban sosial warga Tionghoa Sidoarjo dan komunitas pemain barongsai Sidoarjo untuk menghormati umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.